Pesanan Puteri Gung Ledang kepada Sultan. Tuan Mamat, sampaikan pesanku kepada Sultan. Minta dipenuhi syarat-syarat ini jika aku ingin diperistrikan. Perbuatkan jambatan emas, jambatan perak. Bawakan 7 dulang hati kuman, hati nyamuk, air mata dan air pinang muda setempayan, darah raja dan anak raja semangkuk. Sebenarnya aku telah menduga dia akan sanggup merentang jambatan derita. Dia merelai negeri menjadi dulang sengsara, membiarkan rakyat memikul tempayan air mata. Kehidupan terbakar dalam api berahi, selagi kepanasan tidak terpercik ke tubuhnya. Tun Mamat, sebenarnya aku memberi syarat ini kerana aku tidak sudi menjadi permaisuri Sultan dan hidup bertemankan ketuhan. Aku bukan tuan yang pandai memaafkan kezaliman. Aku bukan tuan guru yang tahu merelakan paksaan. Cukuplah dengan puteri yang lupa, yang terbungkus menjadi persembahan dan tersungkurnya kerteja kerana menangkap bayang-bayang cinta. Biarlah Gunung Ledang berdiri mengingatkan ada bunga yang tidak dapat digubah sesedap. Seorang perempuan pun ada kalanya berhak memilih kebebasan. Seorang sultan pun ada kalanya harus tunduk kepada kekalahan.